Di arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li dhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahidah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du

Insya Allah, Insya Allah kita akan masuk ke uh, bab, bab yang, yang baru ya? di kitab, kitab Mau'idahul Mukminin. Nasihat bagi orang-orang yang, yang beriman. Dan ini Dan diringkas ringkas dari kitab, kitab Ihya Ulumuddin karya kitab Imam Al-Ghazali, Al Rahimahullah Taala. Kitab, kitab Mau'idahul Mukminin ini, ini uh, sudah kita, ini kita jelaskan di awal. awal ya karya ya, Syekh Muhammad, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Al yang ya, mempunyai, mempunyai tafsir, tafsir Al-Qasimi Al Al ya. Nah, kita, nah, kita, akan, kita akan bahas, bahas ya, ya. E, kitab, kitab tab, khusus, khusus tentang, tentang adab, adab nabi. nabi, akhlak nabi. nabi. Di kitab, kitab ke-18 ke kitab Adabun Nabawiyyati wal akhlaqil muhammadiyati kitab adab adab nabi dan akhlak nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas bab pertama ya yaitu bab bayani ta'dibillahi ta'ala sofiyahu muhammadan salawatullahi alaihi bil qur'an Bab bayan penjelasan takdib takdibullah apa takdib dari Allah adab dari Allah Subhanahu wa taala safiyahu kepada manusia yang suci yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Quran jadi takdibullah bil Quran nah ini kita akan bahas tentang ini ya bagaimana takdib Allah ya bagaimana uh, Allah mengajarkan adab takdib itu bagaimana Allah mengajarkan adab kepada nabi tapi dengan Al-Qur'an jadi ini pas ya luar biasa jadi Quran membicarakan ini ini ini, ini sesungguhnya untuk mentakdib takdib itu mengajarkan adab adab itu akhlak Tak ada tak ada tahzib nanti, ada dua istilah ya kalau tak itu dari adabah, yu'ad dibu, tak diban, kalau tahzib dari hazaba, yu'azibu, tahziban, bedanya begini, kalau tak yang ini, diajarkan adabnya, diajarkan ahlaknya, dari sejak awal, namanya tak jadi sejak awal itu di takdib namanya Jadi biar berakhlak dari awal di takdib Kalau nanti ada yang Orang ya manusia yang awalnya dia bergelimang dalam kemaksiatan misal Kemudian dia Bertobat Nah yang begitu bukan takdib Tapi Tahzib ya, Tahzib namanya kalau tahzib itu ya kalau di bahasa kita eh, Apa? orang yang pernah melakukan keburukan-keburukan diluruskan. Nah itu tahdib. Kalau takdib dari awal, nah ini tak takdibullah kepada Nabi dengan Al Quran. Makanya masya Allah ya, kalau kita berinteraksi dengan Al Quran, bermuamalah dengan Quran, itu sedang sedang ditakdib oleh Allah. Sedang kita diberikan arahan-arahan biar beradab, biar beradab jangan biadab, nah, dia harus kita beradab punya adab, jangan biadab karena orang yang biadab adalah orang yang tak beradab, adab itu akhlak, eh? akhlak itu puncaknya. seseorang berilmu jika ilmunya baik, ilmunya bermanfaat maka dia akan beradab, maka dia akan berakhlak. Makanya akhlak seseorang itu memang begitu. Tetapi kalau dia ilmunya tidak bermanfaat, bahkan membuat dia sombong berarti tidak beradab, tidak berakhlak. Tadi dijelaskan di awal ya, di apa surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ala azim dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas khuluk Khuluk itu akhlak yang agung Engkau itu wahai Muhammad ada di akhlak yang paling agung diantara yang lain Itu surah Al-Qalam Ayat 4 ya. Wa inna ka la ala azim La ala, itu di atas <tuh> Berada di atas akhlak yang agung Atau Nabi sendiri menegaskan Bu istu aku diutus li utam mima untuk menyempurnakan apa yang disempurnakan oleh Nabi maka akhlak akhlak yang terpuji akhlak yang terpuji sudah terpuji ini disempurnakan makanya sosok Nabi ketika beliau e, apa dalam kehidupannya, masya Allah ya dari segi kesabarannya, dari segi kesyajaah keberaniannya, dari segi al-hilm ke apa namanya ke lemah lembutan, ketawaduan dan sebagainya. Nah, coba kita hari ini kita akan mencoba ini ya, bagaimana Allah mentakdib manusia yang suci yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdibnya dengan Al-Qur'an. Ada berapa halaman nih? Satu, dua, tiga Beres semua 3 halaman. Cok baca. Per koma ya. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم kathir banyak doro'ah doro'ah itu apa Tadoro, tadoro'an wa khifatan, apa tuh handap asor disudahnya handap asor tadoro'ah uh, tadoro'ah dalam hal ini wal ibtihal dan juga sama tadoro'ah dengan ibtihal sama ya satu makna maksudnya banyak berdoa dengan lirih gitu dengan sangat-sangat e, berharap kepada Allah. Jadi di sini keadaan Rasul banyak 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 berdoa lah, banyak berdoa dengan dengan lemah lembutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu doa itu apalagi di saum ya, itu perbanyaklah doa. Nah, ketika mau iftar kan As-so'im inda iftarihi orang yang saum ketika iftar itu mustajab doanya jadi antum sekalian hadirin ikhwatu yuman maksimalkan berdoa ya memohon kepada Allah doa yang kita panjatkan itu mustajab makanya kenapa mengabuburi tiap hari di kita karena untuk menjaga ya menjaga agar kita bisa memaksimalkan di apa waktu-waktu yang sangat sempit yang ini di saat di jalanan sana ramai ya di jalan sana ramai kita justru di masjid untuk sama-sama ngabuburit karena mengabuburit orang awam itu pasti kemana ke tempat-tempat hiburan ke tempat-tempat hiburan tapi bagi kita justru sebaiknya begini cukup beberapa menit ya, 30 menit kita sama-sama untuk belajar ini. Karena ini yang terbaik justru di sini. Jadi kalau kita menjelang iftar ya, kalau menjelang iftar banyak ini, banyak berdoa. Baik, istamir. Daimu su'ali minallahi ta'ala an yazinahu bil... Zayyana. Zayyanahu. Zayyana. Yuzayinu. An bimahasinil adabi wa makarimil akhlaqi. Hmm. Daimus suali. Apa daim? Dawam, dawam. Apa? Sel da, konsisten, dawam. Daimus suali. Dawam memohon soal di sini dari saala ya salu soalan memohon meminta. Dawam nabi itu meminta Dari siapa, Minallah? Dari Allah, memohon kepada Allah. Sering apa yang dimohonkan oleh Nabi? Lihat di sini agar Allah memberikan hiasan kepada Rasul dengan apa? Bi hasinil adabi wa makarimil akhlaqi Masya Allah, jadi Rasul sering berdoa kepada Allah. Ternyata ini ya, jadi terbayang oleh kita, mahasin adab adab yang bagus adab yang baik wa makarimil akhlak dan akhlak yang terpuji jadi kita Rasul memohon kepada Allah sering ini ya sering memohon kepada Allah akhlak yang terpuji jadi akhlak yang terpuji dimohonkan oleh Rasul kepada Allah dan itu sering daim daimus sual minallah sering gitu ya Nabi itu jadi mohonkan akhlak yang terpuji artinya kalau memohon akhlak yang terpuji juga berlindung dari akhlak yang tercela jadi ada e, akhlak hasanah ada akhlak sayyi'ah ada akhlak mahmudah ada akhlak mazmumah ada akhlak apa terpuji ada akhlak tercela kalau terpuji ya mohonkan terus kepada Allah dan jauhi dari akhlak tercela. Karena ingat akhlak tercela itu berbicara tentang akhlak itu teh karakter seseorang. Jadi karakter seseorang itu sudah berkarat di dalam dirinya, maka disebut akhlak. Dan akhlak ada dua kan, ada akhlakul karimah atau mahmudah, ada akhlakul sayyiah. Jadi akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela. Nah bagi kita harus seperti Nabi memohon kepada Allah dengan mahasinil adabi wa makarimil akhlak, akhlak yang terpuji intinya. Apa di antara doa Nabi? Bagaimana fi du'aihi Allahumma hassin khulki wa khuluki, itu di antara doanya. Allahumma hassin khulki, fa Uh, ini langsung ini beda beda redaksi ya. Allahumma hassin khalki wa khuluqi. Atau yang doa yang masyhur ketika kita bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi atau fa ahsin khuluqi. Kalau ini lebih ini ya. Allahumma hassin khalki wa khuluqi. Ya, di sini dilihat di, di bawahnya catatan kaki sohi ya. Karena nanti ada yang sohi, ada yang doi. Di bawah sohi hadis yang ini. Allahumma hassin khalqi wa khuluki. Ya Allah perbaiki. Tahsin ini ya. Jadi tahsin itu bukannya tahsin tilawah al-Quran. Ini hassin. Dari hassana yuhassinu tahsinan. Tahsinkan. Apa? khalqi khalqi itu non ada khalqi ada khuluki di sini ada dua kata yang satu kata tapi harokat beda kalau khalqi khalkun ini jasad kita ini khalkun ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya khalkun Allahumma hassin khalqi ya Allah perbaiki ah, apa perbaiki fisik baguskan fisikku. Wa dan baguskan juga hulkun atau huluk Khulkun atau huluk dan baguskan akhlak. Jadi kalau hulkun itu fisik, kalau huluk itu akhlak. Beda ya? Yang tadi dan doa bercermin, Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah sebagaimana Engkau baikan wajahku atau jasadku fahasin khuluki maka baikan juga akhlakku karena yang terpenting yang terpenting adalah khuluk ya, akhlak tapi kholkun juga mesti ya in, di antara kita mesti kita apa namanya kita perbaiki ya fisik jadi ulah the kill of the kucel <laughs> ulah the kill of the kucel maksudnya namanya Antara ya, mandi, ya, ulah, tapi kita berusaha untuk ini karena dalam Islam ada syariat toharo. Minimal, minimal wudhu itu berapa kali? Lima kali minimal, karena wajibnya lima minimal. Mandi pun minimal gitu ya. satu Jumat sekali. Ya, satu Jumat sekali. Makanya, kalau kita perhatikan, ya, ini jadi arahan bahwa ini semua jadi gambaran kita mesti betul-betul berakhlak ya, berakhlakul karima ini permohonan Nabi Allahumma hassin khalqi wa khuluki ya Allah perbaiki akhlakku dan eh, perbaiki fisiku dan akhlakku apalagi akhlak ya belajar berakhlakul karima makanya penting ya kajian Ustadz Mul ya Ustadz Mulyana tazkiratus sami' Taklim, ta'lim wa muta'alim adab ya adab bagaimana kita berakhlakul karimah yang bagian tatahar siap-siap nutut tatahar ulahnya <gul> yang tatahar siap-siap jadi kalau kita perhatikan di sini kita memohon atau rasul memohon untuk mendapatkan akhlakul karimah nanti akhlak karimah itu dibagi-bagi ya akhlak terhadap diri akhlak terhadap uh, teman ahlak orang lainnya, ahlak terhadap orang lain, ahlak terhadap Allah, ahlak terhadap Rasul itu memang panjang kalau dibahas itu. Tapi intinya, intinya dimohon untuk berakhlak. Allahumma <tuh -tuh> hassin khalqi wa khuluki. Wa Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Atau doa yang di bawah sahih juga ya. Allahumma <tuh -tuh> jannibni Allahumma ya Allah jannibni jauhkan aku dari apa munkaratil akhlak Masya Allah ini bagus Ya Allah kalau tadi memohon untuk diperbaiki akhlak Kalau yang ini memohon untuk dijauhi akhlak Allahumma jannibni munkaratil akhlak Ya Allah jauhkan aku dari akhlak yang mungkar bahasanya Allahumma jannibni munkaratil akhlak Ya Allah jauhkan aku dari akhlak yang munkar Akhlak yang tercela. Makanya penting tahzibul akhlak Kita penting untuk berakhlakul karimah Nah, di sini ya, dua hadis atau dua doa jelas yang ini Nabi berdoa satu untuk kebaikan akhlak kedua Nabi berdoa untuk terhindar daripada akhlak tercela Allahumma jannibni ya Allah jauhkan aku munkaratil akhlak dari akhlak yang tercela nah, maka Allah pun mengijabah doa Nabi Fastajaballahu الله دعاءه وفاء بقوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجب لكم فاستجاب الله maka Allah mengijabah doaahu doa do nabi yang tadi tapi sebenarnya doa yang lainnya ini ya cuma ingin diringkas yang ini maka Allah mengijabah doanya yang tadi wafaan biqaulihi Azza wa Jalla Udu'uni astajib lakum Ini kan umum ya Surah Ghafir ayat 60 Udu'uni berdo'alah kalian kepadaku Astajib tentu aku akan mengijabah lakum terhadap doa kalian jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah dan Allah akan mengijabahnya. Termasuk hari ini ya, Perbanyak doa apalagi di penghujung Ramadan ya Sudah hampir setengahnya Kita melalui Ramadan sudah dapat Apa kira-kira semenang -kira? naon ya Ngesmenang kacanya Yang terpenting itu Bukan yang itu tapi Sudah dapat apa kita ya Nanti ketika kita pulang maksimalkan Akhlak yang terpuji ini Karena tadi ya Allah itu akan Mengijabah terakhir Bagaimana caranya Allah mengijabah bahwa akhlak yang Nabi tadi itu terpuji bagaimana caranya عَلَيْهِ الْقُرْآنَ Qur'ana wa addabahu fa kana Qur'ana wa قَوْلِهِ Qur'ana bi mithli ta'ala عَنِ 'afwa Nah ini berarti dari sini ya starnya nya 'alaihil al qur'anu qur'ana maka allah menurunkan kepada beliau alquran wa addabahu dan allah mentadib mengajarkan akhlak fakana khuluquhu alquran maka akhlak beliau itu alquran akhlak beliau itu alquran Wa inna ma adabahu al Quran dan hanya saja Allah mentakdir nabi itu dengan Quran. Bimisli kau Taala sesuai dengan firman Allah Taala khudil afwa. Nah, ini sampai di sini terakhir ya. Besok kita teruskan. Khudil afwa wa mulbir urfi wa arid anil jahilin. Jadi ternyata hadirin ikhwatu iman di sini dijelaskan bahwa Allah mentakdib Nabi dengan Al-Quran. Di antara Surah Al-A'raf ayat 199 yang ini, Khudil Afwa, maafkanlah. Jadi Al-Afwu itu maafkanlah. Khud itu apa? Ambil ya. Maksudnya maafkanlah terhadap mereka yang melakukan uh, ke apa penindasan kepada Nabi. Dari Sirah nabawi kita paham ya. Khudil Afwa, maafkanlah. Yang kedua, wa'mur bil urfi, maksudnya amar ma'ruf, perintahkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan ini takdir langsung oleh Allah dalam Quran. Dan ketika turun surah ini, Nabi langsung melakukan ini, memaafkan, kemudian memerintahkan ma'ruf. Terakhir, wa'rid Wa 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh agama. Maksudnya, kalau ada orang-orang yang berbicara tanpa ilmu agama, mengajak tanpa agama, kemudian melakukan sesuatu tanpa ada aturan agama, arid saja ya, e, apa berpaling saja terhadap orang-orang seperti itu jika kita tidak mau berdakwah. Tapi kalau berdakwah, dakwahi ya oleh kita ya. Dakwahi ya oleh kita mereka-mereka itu, tapi kalaulah kita tidak bisa berdakwah, a'rid anil jahilin berpalinglah dari orang-orang yang jahil dan Nabi melakukan itu pasca Muhammad diangkat jadi Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul kan Rasul lah melakukan ini semua orang-orang yang jahiliyah oleh Nabi tinggalkan orang yang siap menerima ajaran hidayah dari Allah Rasul dakwahkan memang begitu maka tiga ini kita awali disini al-afu memaafkan kemudian al amru bil ma'ruf bil urfi dan al i'rad -e anil jahilin adapun di bawahnya lihat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita qurba wa 'anil fahsya wal mulkan wal baghi dan lain sebagainya sampai ke bawah itu insya Allah kita akan teruskan di pertemuan besok ya di hari Selasa Demikian yang dapat kita bahas. Semoga kita diberikan keistiqomahan, kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita mampu mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Dan semoga kita mendapatkan diijabah doa-doa kita sehingga diantar doa kita memohon akhlak yang terpuji dan semoga kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini sehingga akhlakul karimah bisa kita maksimalkan di bulan yang penuh dengan barokah ini. Aqulu qul hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.